Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Teman-teman wartawan yang saya hormati, supaya teridentifikasi. Teman-teman wartawan yang saya hormati, jadi pada sore hari ini kami dari Universitas Gajah Mada akan memberikan keterangan kepada pers terhadap isu yang mungkin dipertanyakan yang berkaitan dengan ijazah ya dari Bapak Insinyur Joko Widodo. Dan di sini kami bersama-sama di sebelah kanan saya adalah dekan Fakultas Kehutanan ya, tempat di mana Bapak Joko Widodo menempuh pendidikannya. Di sebelah kiri saya adalah dari dosen Fakultas Hukum, dan yang paling kiri adalah Bapak Hari Sucipto, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan juga Pengabdian Masyarakat, karena saya kira berkaitan dengan alumni ya. Baik, saya bacakan dulu ya statement resmi dari Universitas Gajah Mada. Mempertimbangkan beredarnya isu atau informasi yang terjadi di media, baik media cetak, elektronik, media sosial, berkenaan dengan adanya tuduhan oleh seseorang yang mempertanyakan ijazah Bapak Insinyur Joko Widodo, maka kami Universitas Gajah Mada, di mana Bapak Joko Widodo pernah menempuh pendidikan, perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Insinyur Joko Widodo adalah alumni prodi S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada angkatan tahun 1980. Yang kedua, Bapak Insinyur Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang kami miliki. Yang ketiga, atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik, kami meyakini mengenai keaslian ijazah sarjana S1 Insinyur Joko Widodo dan yang bersangkutan benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada. Dengan demikian, disampaikan informasi dan penjelasan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum.